guys, sekarang kita lagi perjalanan ke Hakone from Tokyo. Mer. Hai. Jadi kita lagi mau keluar. Hai. Ini pertama kali ke Hakone, terus di sana katanya ada hot spring yang enak. Onsen experience. Onsen. Tapi memang kadang-kadang kalau misalkan bicara soal onsen itu orang sini sukanya pas lagi winter nggak sih? Ya. Pas winter ya. Winter karena kan hot spring maksudnya mandi-mandi air hangat gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini kan udah mau masuk fall, jadi nggak apa-apa. Kita coba aja. Looking forward for the experience. Mungkin di sana juga ada rekomendasi tempat-tempat makan yang lucu-lucu. Dan katanya di situ banyak museums yang bisa kita lihat. Ada art, terus juga museum apa lagi? Outdoor museums. Terus ya kita lihat deh. Glass museum. Wow. Glass kaca. Mama. Rest area-nya bagus ya? Rest area-nya Ciamik, bersih. Ini kayak di kilometer 27. Nangis. Hebat. Kilometer 27. Gila panas. Harus aku pakai topi ya? Iya, gue juga. Gue buat topi padahal. Ya, habisin lah. Kita lihat coba ini makanannya kayaknya. Wow, banyak ice cream. Banget. Kok glam banget ya? Iya. Iya kan? Gak ada supermarket, ada itu. Ini depan supermarket. Ada deh guys itu. Jepang ini pagi kita makan, sebelum makan siang kita makan. Makan siang, terus sore makan malam. Terus sudah mau tidur, tiba-tiba kita enggak jadi tidur. Kita bilang kita makan yuk, padahal udah jam 2 pagi. Sah. Semua sah. Selama itu bukan kayak, makan teman. Makannya kayak 7 kali. Makan kayak 7 kali sehari. Mana melon gue? Oh my god, this is so good. Makan 7 kali. Yang ini ada melon, tapi tadi sempat ada drama, ada yang beli es krim melon jatuh. Honeydew nih kok. Ternyata bukan gue doang yang suka jatuhin barang. Ini pun yang suka nyerang gue jatuhin barang. Lu yang jatuhin. Tuh kan gue lagi disalahin jatuhin es krim. Nuna makan apa? Bah, topi melon. Tema kita hari ini melon ya. Soalnya jelas tuh Hakone kita mau. Kita 5 kilo lagi kali ya nyampe ya. 5.2. Japan so far has been awesome. Tokyo makan enak, hangat enak. Padahal kita gak ke tempat-tempat ramai, kita ke tempat-tempat yang bukan tempat turis ya. Today kita ke Hakone cuma 1.5 jam itu. Thank you Afra nih. Ini bosnya Japan Private Tour loh. Jadi kemana-mana bisa dianterin dia. Butuh mobil? Orang lagi jualan tuh malah ganggu. It's all about you, nah. We arriving, are we? Check that out. Wow. Gak usah check-in ya. Enggak. Ini hotelnya keren banget. Sudah ada di Hakone. Sekarang kita lagi mau naik apa namanya? Ropeway. Jadi kalau bahasa Inggris kereta gantung.
bahasa Inggrisnya cable car. Cable car, kabel mobil. Bahasa apa nanti? Coba lihat Arna. Ke Hakone, biasanya ke Jepang taunya Tokyo doang, apa Kyoto, Osaka, cuma ternyata banyak tempat-tempat di luar, apa kota-kota yang terlalu populer ya. Jadi let's go guys, 5 menit lagi last train. Nah lo. Please take your drop up when you're getting up and please keep moving inside the building. Jay, Miss Plaza. Jay, Miss Plaza. Oh my god. Look at that. Gila. Sekarang kita lagi mau foto. Foto jadi di belakangnya ada view-nya Mount Fuji. Amazeballs. Tapi Mount Fuji-nya sekarang ujungnya enggak ada putihnya. It's all dark ya. Sama. Ini tinggal 10 hari lagi ya summer ya. Habis selesai. The snow caps. Keren banget. This is my first time that I've been to Fuji. Ke Jepang gak pernah lihat Gunung Fuji. So it really exists. Sabar, ini bukan ujian. Sabar,
いただきます。 お部屋の説明を簡単にさせていただきます。今の客室の温度は大丈夫ですかね。大丈夫です。夜の時に寒くなると思いますので下の方で調整できます。ini air connya kalau panas dingin ada itunya ada roda air di bawah。 Ini kan nonton suasana kita. Masuk Pak Eko. Jadi saya punya. Tadi ada yang makan crackers sama di sini. Terus gue injek, nyerepet di mana-mana. Gue nggak bisa ya udah bersih-bersih. By the way, iya ya. Penting ya. Lebaran gue laku soalnya. Ya, oke. Okay. Terima kasih udah dibersihin loh. Sama-sama. Iya. Datang kembali Kakak. Iya, amin. Bye sister. Teman-temannya cantik-cantik pakai kimono. Hai. My first apa experience onsen and tinggal di Ryokan. Oh yeah, sama Cicau. Let's go to Nah. Gimana cara ingatnya sih sama sih? Ya nggak apa-apa ketukar diri sama semua. Iya makanya benar juga loh kalau ketukar nggak apa-apa karena sama. Oh. Ya. Jadi di kamarnya tuh gitu. Kita ini mau ini ya. Oh, everything in the menu ya. Ya, deh ini doang. Ini tuh semua tuh. Iya, benar. Ini. Iya, ini. Ini. Dong, ini kanan atau kiri? Gimana, Fra? Kalau misalnya kanan atau kiri itu orang meninggal. Jadi harusnya kiri untuk kanan. Cewek cowok semua sama. Ini ya? Iya. Kiri untuk kanan untuk meja. Oh, jadi siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar cuma Anda. Oh, saya dong. Anda. Emang kalau gue ininya refleksnya emang pasti benar. Nggak tahu sih jahat, tapi tahu kan dulu kenapa sejarahnya gitu. Gimana? Di internasional itu karena yang pakai baju cowok itu cewek, jadi makanya cowok itu dari kiri ke kanan gitu. Nah kalau di Jepang itu kebalik, kalau seorang mati kan yang makin orang lain, makanya dari kanan ke kiri, tapi kalau pakai sendiri kiri ke kanan gitu. Harusnya selamat makan. Sashimi. Fresh sashimi. Ini makanan dan yang lain-lain. Arigato. Tadi gua tekan-tekan dulu. Tekan ya? Kalau kamu? Kamu diapain? Ketekan. Tertekan. Ayo dong, fokus! Ini tadinya gue pikir garnish. Boleh dimakan. Ternyata boleh dimakan. Karena biasanya buat jadi wrap-nya apa? Mochi. Kalau enggawa susu juga pakai ini kan? Iya. Apa itu olah? Ada kembang. Ada kembang. Ini kembang Bali. Aisyah. Bah. Ini kayak bunga pisang ya? Gue nggak tahu itu apa. Ini cowok yang cocok.
Ya, anaknya nanya. Ya bener ya. Gimana dagingnya? Agak dingin. Emang dingin. Bukan ada ini. Emang cold serve ya, Bu? Kita saya mau ngenalin dulu, ini Ola temennya Luna dari Bali ya. Emang kelakuannya udah terkenal. Romantis. Temennya yang ini ya kan. Orang Lupa gue. Jepang tuh harus jaim, Mbok. Jaim. Jaim bukan jajan ya. Antri ya dulu jogi. Yang ini teman saya dari Melbourne. Gimana LG? Gimana? Gimana tadi katanya masuk angin lah. Kita mau ongseng. Kita mau coin massage. Oh, coin massage itu apa ya? Lah ya. Sekarang lagi ngebahas tentang masalah